Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk hari ini, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu hingga kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Tema renungan hari ini adalah sembahlah Allah dengan tindakanmu. Terkadang kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat hanya dengan mulut kita saja. Kita tidak menyembahnya dengan tindakan dan perbuatan yang dikehendaki Allah. Hari ini kita diingatkan melalui Mazmur 99 untuk menyembah Allah yang maha besar, Allah yang patut ditinggikan, juga dengan melakukan apa yang Allah kerjakan. Mari kita buka Mazmur 99. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat, kuduslah ia. Raja yang kuat yang mencintai hukum, engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub, engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya, kuduslah ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan ia menjawab mereka dalam tiang awan. Ia berbicara kepada mereka, mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka, Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, perikop yang kita baca adalah Mazmur 99. Ini adalah ungkapan syukur atas kebaikan dan kebesaran Tuhan. Tuhan Allah, Ia adalah Raja yang besar, yang patut ditinggikan. Namanya besar dan dahsyat. Ia menegakkan keadilan bagi mereka yang lemah dan bagi mereka yang berpegang pada ketetapan-ketetapannya. Hari ini kita diingatkan untuk menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, tidak hanya dengan mulut kita saja, tetapi juga dengan sikap dan perbuatan yang nyata. Kita mau meneladani sikap Allah yang mencintai hukum dan menegakkan keadilan. Apakah kita sudah menyembah Allah dengan tindakan nyata kita? Apakah kita mencintai hukum dan menegakkan keadilan? Apakah kita merasa terganggu jika ketidakadilan ada di depan mata kita? Atau kita merasa baik-baik saja? Contoh konkretnya, ketika kita sedang mengantri, apakah kita sabar dan kita mengutamakan hak orang lain? Ataukah kita demi kenyamanan dan kepentingan kita menerobos dan mengambil bagian orang lain? Disitulah kita juga melakukan ketidakadilan. Atau contoh lain,
Ketika kita terbiasa diperlakukan dengan istimewa di tempat kerja kita, ketika kita berada dalam lingkungan gereja di mana tidak ada perbedaan derajat di antara sesama umat Tuhan, apakah kita mau dengan rendah hati untuk mengutamakan kepentingan orang lain, melakukan keadilan di tengah-tengah pelayanan kita? Atau contoh yang lain, ketika kita mau melayani, kita akan melihat siapa orang yang kita layani, sehingga orang-orang yang menurut kita tidak punya jabatan atau kuasa, mereka tidak mendapatkan pelayanan yang sama. Mari kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang patut disembah dengan segenap kekuatan kita. Kita mencintai hukum, menegakkan keadilan seperti yang Allah lakukan dalam kehidupan umat-Nya. Tuhan menolong kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, mampukan kami untuk mencintai hukum dan menegakkan keadilan seperti Engkau ya Bapa. Yang biarlah dengan sikap hidup kami, kami memuliakan dan menyembah Engkau Allah yang hidup. Saat ini kami mohon ya Bapa, Engkau mampukan memberikan kami keberanian sehingga kami juga peka ketika di tengah-tengah kehidupan kami ada ketidakadilan yang terjadi. Mampukan kami ya Bapa untuk bersikap adil seperti Engkau ya Bapa. Inilah doa dan syukur kami di dalam nama Anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Sekian sapaan rohani hari ini. Tetap semangat dalam melakukan firman Tuhan. Tuhan menolong kita.